Welcome to Stereo Vibes. Hanya engkau yang bisa membuatku sempurna. Takkan ku izinkan cinta terlalu mudah berhenti, semudah seperti hari berganti. Jangan pernah menyerah, meski cinta tak mudah. Apapun yang akan terjadi, bersama kita berjanji menuju satu cinta yang abadi. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan Rudak. Rudak, bro. Hari ini, oh gini dulu, selamat datang untuk kalian semua. Selamat datang di Stereo Vibes. Hari ini senang sekali karena Stereo Vibes bisa kembali lagi menjadi satu konten di mana kita bisa ngobrol bersama musisi. Dan hari ini senang banget karena kedatangan salah satu musisi senior yang luar biasa yang berjasa dalam karir saya. Minta tepuk tangannya untuk Kang Arman Maulana. Benar? Nih, beneran Wak. Nih. Ini lain berjasa untuk karir saya bukan. Berjasa untuk saya menjadi klon. Iya juga sih. Saat itu banyak yang musuhin waktu itu. Jadi ini fun fact dulu. Jadi pertama-tama saya waktu datang ke dunia musik, Iki tuh benar-benar nggak tahu linknya harus kemana, ketemu sama siapa. Tapi Iki seneng karena saat itu bisa dipertemukan sama Kang Arman, terus juga sama Uwa tuh dipertemukan tuh udah ngerasa kayak orang tua sendiri. Ditambah dari keluarga Uwa juga kan ada yang berjasa buat aku, ya, si Teria. Terus yang benar-benar berjasa buat Iki dan lamun Teria mah nyebutnya Uyut, Uyut Ria, kolot. Dan benar-benar Iki wah, Iki tuh kalau misalkan di setiap podcast atau apapun pasti nama Uwa tuh selalu aku panggil. Oke, nanti lagi ngomong ya. Terus saya transfer lah tiap bulan. Ya jangan enggak gitu, tapi memang berjasa. Nah, hari ini karena ada Kang Arman Maulana, jadi aku mau nanya-nanya nih, Pak. Boleh. Tapi ini bagus ya, warnanya sama dengan saya. Iya. Dan. Tapi Uma lagi enggak ini yang manis-manis ya katanya ya. Nonton naon? Enggak aman aja gua. Aman-aman aja. Aman apa? Busy. Tapi Aman Maulana lah, Aman Maulana. Air putih juga ada kok, siap disiapin pokoknya. Aku mau nanya. Kan kalau aku kan di zaman yang emang seneng banget, dalam arti dipermudah, kayak masuk ke dunia musik teh sekarang mah gampang, ada wadahnya, bener. Asal ada kemauan, bikin apa viral jadi sesuatu. Betul. Nah aku mau nanya, kalau dulu tuh sesusah apa sih Wak untuk bisa eksis atau bisa akhirnya nyampe di Jakarta gitu? Karena kan yang aku dengar-dengar dulu mah mau ngasih demo ke label-label aja teh susahnya minta ampun, harus ada audisi dulu, festival dulu. Itu gimana, Wak? Emang sih zaman dulu tuh bener-bener sangat dibutuhkan, link tuh sangat dibutuhkan dengan si label. Sangat butuh banget. Jadi lu mau bagus sebagus apapun ketika si label itu lu enggak punya link, ya agak susah gitu. Jadi berarti bisa dibilang kalau misalkan elunya udah dekat dengan circle itu, gampang, pertemanan itu gampang, lebih mudah. Asli, gampang. Kayak gue ya, misalnya gini ya, ketika itu kan TVRI adalah satu-satunya TV, di mana musik itu ada. Nah kalau lu sering di TVRI muncul, nah label-label itu akan lebih mudah. Itu sasi itu teh si Arman Cing cobaan lah panggil gitu. Siapa tuh si Ricky Febian, coba panggil. Karena dia, karena cuma satu kan TVRI. Nah ketika RCTI muncul dengan masih decoder, itu mulai kepecah. Tapi kan karena masih decoder, gua sih lihat dulu tuh kebanyakan masih RCTI tuh masih beli acara-acara luar negeri gitu, ngerti gak sih? Kayak film apa segala macam, belum ada yang ya, in-house-nya. Tapi lama-kelamaan Jai Subiakto dan teman-temannya, si Mas Duto dan sebagainya tuh bikin tuh in-house. Tapi ketika itu TVRI yang jadi pusatnya. Jadi siapapun yang sering main di sana itu ada kemungkinan bisa dilirik oleh label gitu. Betul. Nah kalau dulu pas sama Gigi gimana? Alhamdulillahnya, sebelum Gigi kan album solo dulu. Album solo. Alhamdulillahnya gue tuh deket sama Mas Benz Leo, mendiang Mas Benz Leo. Nah karena gue jadi kemarin gue baru posting tuh sama yang Topati tuh. Ya terus gue bilang gue digitarin sama the best gitar band SMA se-Jawa Bali tahun 89, gue bilang gitu kan. Nah itu tuh kalau menurut gue adalah
pertama kalinya akhirnya gue ketemu dengan Mas Ben di tahun 89 itu, lomba apa band SMA sejauh band Bali SMA. Jadi SMA 5 Bandung, gue anak-anak yang kesananya 70 Bulungan Topati, dari Semada Dani Ahmad tuh. Terus angkatan tuh di situ tuh main bareng. Nah, terus ya di situ belum tahu ya Dani akan menjadi Dani, Bontot akan menjadi Bontot, Topati menjadi Topati gitu. Belum tahu gitu. Nah, itu di situ ketemu Mas Ben, Mas Ben seneng sama gua, terus tiba-tiba dia, "Man, kamu kalau ke Jakarta, kalau kamu mau kuliah di Jakarta, ngomong emang saya pengennya sih kuliah di Jakarta, Mas." Gue bilang gitu. Oh. "Doain aja, Mas." Pas keterima gue di UI, gue langsung pager. Wis, pager. Oh, pager. Kalian tahu pager? Tahu. Saya enggak tahu. Pager tuh kan kalau enggak salah yang ngirim ngirim gitu. Ya, jadi lu nelponnya ke operator. Operator disampaikan. Tapi kalau di Amerika dulu, kalau di Eropa Amerika, pager tuh cuma nomor telepon. Jadi lu kalau misalnya ke operatornya tuh tit gitu. Nomor telepon 765 nah gitu. Nah, lu oh ini teman gua berarti. Lu telepon ke situ. "Siapa nih? Arman." "Oh, Man, ada naon?" gitu kayak gitu. Nah, kalau di sini mah enggak. Di sini mah enggak. Kata-kata. Jadi kalau yang pacaran tuh ya. Jangan misalnya, pager. "Sayang, udah makan belum?" gitu ya. Aku dengar sama operator. Jadi mana operatornya? Ya. Sok, halo. "Ya, kami dari operator pager." "Ya, Mas, tolong dong ke nomor sekian." "Oh iya, boleh." Gitu kan, "Sayang udah makan belum?" gitu kan. Berarti saya harus nyampein. Diketik kemana tuh ya. Terus tiba-tiba terus kayak operator tuh ada yang gini. "Pakai ini gak?" Serius, serius. Di sini mah gitu pakai kata-kata. Padahal kalau di luar negeri enggak, nomor telepon aja. "Oh, ini iya, siapa nih?" gitu. Soalnya aku tuh pernah diceritain sama bapaknya Lini dulu zaman pager tuh, jadi katanya tuh karena biar enggak malu enggak apa tuh ada nama samaran, ya, karena gitu. Nama panggilan. Karena misalkan. Gitu, karena "Mas mau pakai sayang 3 kali gitu, Beneran coba, gitu. Serius, men. Coba kalau pager di zaman sekarang pasti seru. Pasti seru. Pasti seru. Terus akhirnya ya itu gue pager Mas Ben. "Mas, aku alhamdulillah masuk UI." Nah, di situ tuh gue dibawa suruh nyanyi festival lomba cipta lagu perjuangan. Cuman gue doang yang enggak punya karya kaset, maksudnya karya lagu, karya saat karya, itu gitu. Di situ yang nyanyi tuh Roni Sianturi udah gede dengan Libels-nya, ada Opie Andaresta, ada semua, Yana Julio lagi meledak, Emosi Jiwa Catatan Si Boy, Amalita Zain duet, pokoknya semuanya tuh penyanyi yang semua udah punya album. Cuman gue doang karena Mas Ben tuh cinta berat sama gue gitu istilahnya. Akhirnya mereka juga semua sih kayak juri dan sebagainya, panitia juga, "Ini siapa nih anak gitu." "Benz, siapa sih ini?" "Ah, udah, gue percaya sama dia. Pokoknya gue minta slot satu, istilahnya minta keren slot." Banget. Nah, dari situ gue ternyata bener, Ki. Urang sih juarana. Juara? Gue yang juaranya, lagunya the best lagu, the best song, sama gue the best performance. Nah, dari situ baru tuh kayak Mas Reddy Nur, lihat gue langsung kontrak. Nah, gara-gara Mas Reddy, gue bisa rekaman. Kalau gak ada Mas Reddy, belum tentu. Berarti pada zaman dulu bisa digambarkan bahwa faktor dari orang yang nge-support tuh itu betul. Tuh sangat berperan ya, Wak. Iya, sangat. Itu kan tadi bilang best performance tuh. Berarti dari dulu udah lempar-lempar mic tuh dari dulu. Justru karena itu. Jadi tiba-tiba. Nah, ini fun fact karena kan aku penasaran kalau waktu nyanyi no gitu kan, lempar-lempar gitu. Pernah enggak lupa gitu kelempar mana gitu. Kalau jatuh pernah, maksudnya lempar jatuh pernah berapa awal kali? Awal mula bisa menemukan misalkan lagi nyanyi kayak sadar lempar. Halus nih gaya si gana gitu atau memang 90-an atau memang uang ngalir gitu aja ngalir bukan itu teh wah Arman si gaya Elvi sukanya sih ya gitu padahal gue tidak memperhatikan Umi Elvi lempar mic, gue tidak pernah melihat Umi Elvi lempar mic, padahal kan emang itu gayanya emang gaya. Dia juga tapi gue belum pernah melihat Umi Elvi lempar mic ya. Itu tiba-tiba aja gue kayak apa ya nona tuh apa sih namanya stage act di panggung. Ya, stage act aja tiba-tiba aja gitu. Heeh, enggak sengaja gitu. Tapi enggak pernah menyadari bahwa itu tuh sebenarnya bakal jadi signature wah gitu juga. Zaman dulu gitu. Enggak, si bapak misalnya kan kan kalau dulu FJ suka jadi gua gitu. Gua tidak pernah bahwa gaya itu akan menjadi kayaknya si bapak menjadikan parodi itu gitu karena akhirnya jadi signature. Iya, jadi parodi kan di enggak pernah. Lari-lari di panggung itu, "Oh, lu latihan?" Enggak, gua karena mendengarkan musik. Ya gue keluarnya guys. Ya kan sekarang mah zaman sekarang kan banyak tuh yang memang gue siapin di ya, panggung. Koreo lah berarti ya koreo ini, lah ya. Ini. Anggap berarti itu memang pure gitu ya. Pure aja, pure banget. Tapi karena emang jujurnya ini mah yang aku miss dari waktu memang kalau perform all out.
perform tuh all out pisan gitu. Soalnya bayarannya gue udah all out. Oh itu, jadi emang ke situ ternyata. Oh enggak. Tapi emang bener, aku iki seneng karena bisa jadi sejarah di Gigi juga. Karena aku pernah nyanyi di konser, kalau ingat di TV. Pernah nyanyi gitu dan ketemu sama pemain-pemain Gigi semuanya. Bener-bener ngerasa dirangkulnya. Terus sama Kang, apa, Wak Arman tuh adalah salah satu orang yang akhirnya mereminder atau mengingatkan iki gimana caranya harus ingat bahwa di dunia musik tuh bahwa hak-hak yang harusnya jadi hak kita tuh harus diperhitungkan tuh dari Wak Arman. Iya, karena gue sih gak mau untuk angkatan gue ke atas kayak misalnya mas-mas atau akang-akang dari Bimbo, God Bless, Bang Oma gitu ya. Itu kan hak-haknya tuh dulu tuh tidak terpenuhi. Hak-haknya tuh kayak apa ya, kayak gak punya hak. Makanya jangan, masa atuh udah ada angkatan di bawah gua masih juga gitu Indonesia gitu, penyanyi-penyanyi Indonesia, jangan dong. Makanya ketika ketemu lo gitu, gua langsung ngobrol panjang kan. Waktu itu di backstage berapa kali gua bilang, Ki, lu harus gini, jangan sampai bahkan kayak dengan angkatan contohnya gua, gitu waktu orang pernah gini, orang mau sampai contoh, gini, jangan gitu, jangan gitu. Dari angkatan lu ke bawah, ke anak cucu itu harus, musik Indonesia tuh harus bener-bener udah kayak bule, istilahnya gitu. Royalty tuh bener-bener gitu, ya, ketika ketika lu manggung, royalty tuh bener-bener langsung tersampaikan gitu. Nah kalau balik lagi ke si musiknya, itu kan kalau sekarang mah kan banyak orang-orang tuh gampang pisan buat bisa jadi nyanyi gitu ya, kalau yang aku lihat ya. Karena wadah udah di mana-mana. Ya, terbuka. Dan tempat platform untuk mempromosikan tuh lebih ringan, lebih udah tahu posisinya, udah di sini bakal naik, di sini taruh sini, taruh sini. Betul. Nah, yang aku jadi penasaran adalah karena di zaman dulu kan zaman kaset. Terus juga promosi itu tidak ada platform seperti zaman sekarang. Ya, cuman tapi anehnya kenapa setiap album-album yang zaman dulu malah meledaknya sebegitunya gitu. Ya karena kan memang selain justru, fisik, karena kan jual fisiknya. Enggak, karena justru karena platformnya itu sedikit, Ki. Orang ketika Gigi mengeluarkan album A, itu pasti di kisaran satu minggu seluruh Indonesia tahu bahwa Gigi lagi ngeluarin album A. Karena cuman TV, masuk ke mobil atau ke itu radio. Terus tabloid dan koran lah gitu. Fisik lah ya udah pasti gitu kan. Tapi cuman tiga, Ki. Cuman radio, TV, dan majalah atau apalah segala macam kayak gitu, yang kertas-kertas gitu kan, kayak gitu. Cuman itu, nah sekarang di handphone lu dengerin A, gue dengerin B, dia C. Jadi belum ketika belum banyaknya platform baru-baru misalkan. Betul. Ya. Jadi pas lu ngeluarin single, dia nggak dengerin lu, dia nggak yang ngedengerin lu satu orang. Nah, bagaimana caranya lu masuk ke handphone anak-anak yang ada di sini, bagaimana cara? Berarti kan lu tuh harus menjalankan berbagai macam strategi, cara dan sebagainya, strategi gitu. Jadi kalau dulu tuh pasti siapapun yang mengeluarkan, apalagi lagunya itu enak dan didukung dengan label yang besar, pasti meledak. Nah, bukan berarti, meledak sih, pasti akan orang tahu. Berarti kalau menurut Wak, kira-kira caranya kumaha Wak sekarang? Susah kan, pasti. Yang membingungkan adalah sekarang itu dipegang algoritmanya sama TikTok. Itu yang membingungkan. Ya, kalau waktu sebelum ada TikTok, algoritma dipegang sama YouTube, Spotify dan sebagainya, itu masih, itu kan pondasinya itu masih musik, Ki. Ngerti nggak sih? Emang musik gitu, ngerti nggak sih? Nah TikTok itu kan bukan pondasinya, bukan aplikasi musik menurut gue. Iya. Jadi sulit gitu. Nah sekarang tuh jadi kalau buat gue ya sekarang ya, gue ngobrol dengan anak Gigi atau dengan Trinity sebagai Arana Project gitu ya, gue bilang ya udah sekarang mah kerjakan album atau lagu sebaik the best of the bestnya lu, setelah itu keluarin dengan berbagai macam strategi promo dan berdoa bismillah, udah gitu aja. Nah, kalau aku juga ngerasanya emang kayak gitu, karena orang teh sekarang jadi disuruh milihnya bingung gitu. Iya. Jadi kayak kasarnya teh dikasih etalase banyak, jadi aduh yang ini kemanisan kata bisi ini karena aplikasi ini. Betul. ini gua merhatiin yang lu Berona ya, yang Berona keluar ya, tapi ketika lu bercanda, beda. Membawakan lagu bercanda itu lebih viral daripada yang Berona. Nah, algoritma itu gak yang kebaca, tidak bisa tertebak sekarang itu. Kalau dulu gampang, Ki. Udah lu bombardir, ada di Bandung radio paling gede apa? Ardan zaman dulu gitu ya. Sama Radio OS pegang. Jakarta siapa? Prambors sama apalagi? Prambors sama apa ya? Mustang lah dan sebagainya gitu ya, pegang. TV waktu yang gede siapa? RCTI, CTV pegang. Udah si label tuh udah nyebarin, singkat aja sekian ratus juta buat ini, sekian ratus juta itu, pet langsung naik.
Nah, gue tuh langsung naik, orang tuh udah tergiang-giang. Karena cuman itu doang. Iya sih. Berarti kalau menurut Wa, lebih mudah di zaman era sekarang atau dulu? Mudah mengeluarkan karyanya zaman sekarang, tapi mudah terkenalnya zaman dulu. Bener ya. Cuman untuk masuk label susah, enggak kayak sekarang. Kalau sekarang mah gampang, lu di kamar juga bikin sendiri aja udah bisa. Bisa upload aja udah. Ada bisa bikin sendiri gitu ataupun sekarang mah viral sedikit udah langsung dilirik oleh label. Nah, kalau dulu enggak bisa. Memang harus ke label dulu. Baru karya lu diperkenalkan dengan segala macamnya. Tapi kalau sekarang kan bebas, cuman kebalik gitu kan ya sih? Iya, berarti kalau menurut gua harusnya mah anak-anak muda di luar sana yang mungkin punya potensi mah harusnya lebih gampang untuk bisa memaksimalkan. Sekarang ya? Iya, sekarang mah iya, cuman ya itu kesempatannya karena terlalu setiap detik keluar karya baru dengan berbagai macam genre musik. Iya, nah, itu bagaimana caranya kita punya strategi untuk orang akhirnya melihat gitu, mendengarkan dan melihat. Tapi gitu. Kan gua maksudnya sampai sekarang masih tetap eksis banget nih. Kumaha wa cara kan ini aku juga kan pengen amin gitu biar bisa kayak Wa gitu. Dari band terus ke arena project gitu kan maksudnya. Sebetulnya track yang lu jalanin udah bener. Gue lihat beberapa penyanyi di Indonesia gitu ya. Salah satunya ada lu gitu ya. Iki gitu ya. Yang tracknya tuh udah bener. Maksudnya track bener tuh gini. Lu tuh cerewet. Lu tuh gratilan. Itu yang terpenting. Karena ketika ada orang. Si Iki guys kolot gitu ya, si Iki udah tua gitu ya. Si Iki tuh ternyata udah tua ya sekarangnya. Gak kerasa dulu mah asa anak kecil kayaknya. Apalagi ketika lu menikah. Apalagi ketika lu punya anak. Itu tuh kan predikatnya tuh udah bapak-bapak tuh. Nah, tapi ketika predikat lu dapat bapak-bapak, tapi lu juga tetap gratilan, lu tetap update terhadap apa yang terjadi di dunia musik, tracknya akan bener kalau menurut gua. Bener. Jangan, dan lu harus terus haus Ki akan yang terjadi di dunia musik. Ketika fisik tidak ada, kaset, CD, Blu-ray dan sebagainya tidak ada, ganti ke digital. Terus ada misalnya angkatan gua, misalnya artis angkatan gua, oh ini sekarang digital, tapi dia masih memakai jalan track kaset. Gak akan mungkin bisa. Iya ya. Lu harus mempelajari bagaimana digital mau itu. Mau gak mau jadinya harus tetap ikutin zaman. Iya, maksudnya cara lagi promosinya ya, bukan lu musiknya harus berubah. Sekarang ska, kurang ikut ska, enggak. Tapi cara manajemennya ya. Gitu, manajemennya. Nah strategi. Ini penting banget nih juga, ini bisa buat masukan buat kalian mungkin yang pengen apa mencoba ya Wa ya, buat ngerambah ke dunia musik atau masih malu atau insecure atau bingung. Nah sekarang aku mau nanya ke dari Gigi, terus tiba-tiba ke arena project tuh gimana Wa? Karena aku belum pernah nanya nih. Sebetulnya sih dari gini, gue tuh Gigi kan waktu itu pas di umur 22 ya, 22 tahunnya Gigi gitu ya, gue merasa ada kejenuhan. Jenuh di situ bukan gue pengen keluar dari Gigi gitu ya, bukan, tapi jenuh wajar lah kita 22 tahun yang baru dapet yang sama gitu ya. Terus kan kalau Gigi kan swasembada pangan, maksudnya tuh dari menciptakan lagu sampai memikirkan semua. Semuanya. Dari apa sampai apa markomnya lah, apa segala macam tuh gitu. Nah pas itu tuh pas 22, aduh kok jadi gini. Kalau di Gigi kan kalau bikin karya tuh kan semuanya tuh benar-benar kita sekarang berempat gitu ya. Benar-benar berempat tuh benar-benar dari empat orang. Bukan sebuah grup gen yang ada kaptennya. Ini ada lagu, kita aransemen kayak lumayan, bukan kayak gitu. Kurang fokus, bukan kayak begitu. Kita tuh benar-benar empat orang yang paralel fokus. Nah, ketika saham itu dari 100% dibagi 4 25 25 25, pasti kan ada 75% di otak gua yang tidak terpakai. Nanti yang 75% itu yang akhirnya gue harus keluarin nih, kalau enggak gue bahaya, sakit, gitu enggak? Nah akhirnya gue ngomong, tapi gue tahu diri. Karena padahal waktu dari album Gigi ketiga keempat udah nama Gigi diketahui lah, dikenal gitu di Indonesia. Tawaran untuk gue solo tuh dari label banyak. Tapi gue tolak semua, karena enggak bisa. Biar bagaimanapun vokalis tuh ujung tombak. Iya, gitu. Nah itu sih itu. Nah ya, itu gimana? Tolakin, gitu. Kan ditolak nih. Dan otomatis ketika ada momen ketika Wa akhirnya udah deh kayaknya sendiri. Terus gimana cara ngobrol ke personil lain? Karena udah puluhan tahun.
Toh ya, kan ya. Nama Arman dengan gigi teh udah geus kieu gitu maksudnya teh gitu kan. Ketika gua juga solo juga, oh ini mah si Arman memang lagi pengen solo aja gitu. Iya sih, ya? Dan tidak ada masalah. Gua tidak ada gosip bahwa wah Arman lagi marahan sama Hendy atau sama Thomas. Tapi enggak ada kok, enggak ada sama sekali ya malah. Iya. Karena memang udah puluhan tahun itu. Justru malah jadi sebuah gebrakan baru saat itu tuh. Aku ya sebagai orang awam tuh ada malah jadi gebrakan baru gitu. Selain kita disuguhkan sama dengan bentuk gigi gitu, tiba-tiba Uwa datang dengan bentuk Uwa yang lebih fresh, lebih memberanikan diri di segi musik ya, gitu. Gua angkat topi untuk anak-anak Trinity juga, karena ketika gua mau mengeluarkan itu asli berapa bulan memikirkan bagaimana Arman Maulana yang solo album itu image-nya, musiknya ke arah mana tuh. Sampai orang ya tadi lu bisa menyeletuk bahwa fresh gitu. Itu gua angkat tangan buat anak Trinity di belakangnya ya, karena memikirkan gitu. Cuman kalau ngomong ke anak Kiki ya gua ngomong, "Eh guys, aduh kok gua rada jenuh ya," gua bilang. Jadi gini, saat itu tuh ada single Gigi yang mana ya lupa lagi gua. Kan biasa gua yang bikin lirik. Seminggu enggak jadi-jadi lirik tuh. Oh. Ini kenapa? Gua ada bilang, juga gitu. Iya, gua bilang ini kenapa ya gitu ya. Akhirnya gue biasanya kan lirik gue tuh kadang-kadang sejam udah jadi, kadang-kadang sehari lah gitu ya misalnya udah jadi gitu. Ini kok seminggu gak jadi? Akhirnya gue pikir, terus oh kayaknya sih emang ada kejenuhan yang memang kayak ngumpul gitu lah. Akhirnya gue ngomong, guys gue bilang kayaknya gue solo ya boleh ya, toh gue juga udah sekian puluh tahun di Gigi, orang juga tau lah Arman adalah vokalis Gigi gitu kan. Ya udah sikat aja man, udah ya udah. Dan yang pasti di dalam diri gue kalau misalnya album solo gue sama dengan Gigi ngapain Gigi? Ya harus beda lah. Iya benar gitu. Juga. Kalau sama mah, sorry, punten ya, punten ini mah. Kan Gigi bukan grup ece-ece gitu, ngerti ya? Gue bukan dapat grup band yang cuman sekali lewat. Grup gue tuh udah dapat semuanya dari Gigi. Ketika gue ngeluarin album solo, terus sama, jangan naon gitu. Buat apa buat gue? Gitu. Iya, ya udah mendingan sama Gigi aja ketahuan gitu kan? Nah ya, nah itulah ide-ide gue yang tidak bisa terpakai di Gigi. Gue tuangkan di situ. Tapi ketika gue dapat info dari tim misalkan. Wah kita mau nge-create wah seperti ini dengan musik seperti ini. Awal-awal wah langsung memang orang emang pengen. Gua gini. Seneng karena gua memang emang dari uanya berarti. Nah emang mungkin itu Ki yang tadi sih lu tanya sebelumnya. Kenapa sih bisa bertahan? Selalu menyenangi tantangan dan yang belum pernah dilakukan. Itu harus. Tapi kan itu kan yang ngomong anak-anak sekarang. Berarti kan dia tuh update lah gitu kan. Ya kita harus tahu gitu. Oh iya sekarang tuh update-nya gitu. Ayo kita coba. Tapi jangan maksa ya. Jangan maksa bener, gitu. Maksudnya tiba-tiba gue suruh nyanyi metal gitu. Gue kan bukan penyanyi metal gitu. Ya gak ke arah situ juga gitu. Tapi okay, masih masuk di akal. Dan ya misalnya sekarang 15 tahun ke depan nih. Lu kan udah tua berarti kan. Ya kan umur lu udah sekitaran 30-40an kan. Nah lu kan itu kan udah gak intuit lagi terhadap zaman itu. Lu memerlukan anak-anak yang intuit di kesana, saat itu gitu. Tapi ya kalau memberikan ide yang harus masuk di akal ke lu juga, tiba-tiba lu disuruh balet kan gak mungkin juga ya, gitu. Ya itu balet gitu. Kayak gitu. Ya benar sih maksudnya tuh gimana caranya mah intinya kita kalau pengen konsisten tuh ya gimana caranya tetap ngimbangin dengan era yang sedang berjalan ya Waya. Harus sih. Dan terutama ininya sih sistemnya. Kalau sekarang sistem yang tadi juga kita bicarain digital itu sangat berbeda banget. Terus kalau Waya gimana tanggapannya, aku selalu ngomong nanya ke orang-orang. Kalau di Indonesia tuh kan aku ngerasanya ya, kalau musik tuh mesti dijadikan hal kedua lah untuk pemerintah lah gitu loh, untuk jadi seorang penghibur aja. Sedangkan di Amerika mah kan kadang dia ngomongin aspirasi aja lewat musik gitu, lewat ini. Indonesia kira-kira bisa nggak kalau musik Indonesia sampai bisa diperhitungkan? Korea sudah maksudnya sebisa sebesar ini karena disuntik pemerintahnya, disupport, dikasih wadah, ada akademinya dan apa. Kira-kira Indonesia bisa nggak, Pak? Oh, pertanyaannya kira-kira Indonesia bisa. Tapi gue bentar ya mundur dikit ya. Kalau lu lahir di angkatan gue, sekarang musik jauh naik derajat. Zaman dulu ini ya, zaman dulu nih. Gue datang ngedeketin Dewi sebelum nikah. Orang tua Dewi lihat, iya saha, siapa ini? Arman penyanyi. Aduh penyanyi, jadi naon, mau jadi apa anak gue kalau dibawa sama seorang penyanyi apa, nah, gitu ya. Sekarang kebalik Ki. Sekarang orang tua kan, Mas Arman, anak aku tuh pengen banget dia bisa jadi pemain gitar yang bagus, di mana ya sekolahnya? Orang tuanya yang ngomong. Bener sih. Kalau dari angkatan gue, sekarang naik.
Kalau dari segi itunya ya, dari segi itunya naik. Jadi yang jadi musisi itu malah sekarang makan Kang Iki, aduh dong, ini anak-anak saya di mana tuh yang bagus? Kang Iki bawa atuh. Sekarang banyak banget yang gitu. Kalau dulu boro-boro Ki, dapat nyanyi, naon atuh? Iya, mau sih. Mau Harvey Malaiholo, mau Utali Kumahua, saha atuh? Iya, orang tua tuh udah apa enggak? Tukang insinyur, benar tuh. Iya, iya. Kalau enggak tentara, guys. Polisi, dokter, yang gitu-gitu masih kan. Bersyukur guys tuh. Kalau lihat itunya. Tapi kalau omongan tadi yang udah lebih makro ya, negara gitu ya. Memang masih jauh. Jauh pisan. Memang tetap masih pengen jauh. Punya cita-cita. Apalagi kalau ya. Lihat Korea. Korea wae dengan bahasa nakawas gitu. Entah wae. Korea memang gila. Ya, itu enggak, maksudnya Korea dengan beraninya mempertahankan bahasanya. Maksudnya bisa sampai sebegitunya. Karena ya. Disupport sampai sebegitunya. Maksud gue gini. Gitu. Karena ada orang di pemerintahan Korea. Yang mungkin ngomong ke presidennya. Atau mungkin ngomong ke DPR-nya. Bahwa yuk kita serang dari arah seni. Dari arah art, ada yang ngomong itu dan itu dipercaya. Nah kalau di kita ada orang yang misalnya bisa ngomong ke presiden dan bisa ngomong ke DPR di rapat DPR bahwa yuk kita sasar dari musik Indonesia, mungkin bisa terjadi, akan disupport gede-gedean. Tapi gitu. Belum pasti dalam jangka waktu dekat mualnya. Ya karena Indonesia kan masih negara berkembang, di sana masih banyak kelaparan, di sini masih ini. Hal yang kesekian. Gedung musik di setiap daerah apakah sama? Tidak. Main di gor terus kita atau di lapangan sepak bola. Iya, bahkan belum kita tuh belum ada tempat yang memang didedikasikan untuk konser misalkan. Iya. Kayak di KL mah kan ada atau apa belum. Ya paling cuma Jakarta doang Jakarta. Yang banyak gedung. Ketika kita masuk ke Bandung aja bener. Paling Sabuga, Wedeuy. Iya sih, benar ya kan? Sih. Padahal Bandung loh, Bandung tuh cuma 2 jam men dari sini. Dari Jakarta sih, gitu. Bener. Ini masih Jakarta? Jakarta tuh. Oh, maaf. Saya kira KTP-nya beda di sini. Enggak. Jakarta cuma pakai paspor di sini. Nih, kalau di Stereo Vibes kan ada biasanya ada jamming-jamming kayak gitu, tapi sebelum jamming mau tolong bisa jelasin enggak gambar-gambar ini nih, Pak? Semifinalis cover boy 87. Apa itu teh cenah? Aduh, ngeblur. Oh, temen mau kebaca apa sih? Cenah. Iya, ini tuh kecelakaan yang membawa berkah kalau menurut gue bilang lah. Ongko cenah penyanyi tapi cover boy. Bukan, jadi kan ieu mah atuker SMP mau ke SMA, Ki. Oh iya benar. 87. Jadi gini, Teria nih. Ini biang keroknya Teria. Jadi Teria tuh udah kerja di Gadis. Jadi udah di Jakarta. Karai, adiknya Teria, itu udah kerja di gengnya Kompas. Dia dulu ada majalah Jakarta. Emang ti dulu berartinya. Nah, tapi fotografer ya, Karai fotografer. Oh. Nah, tiap balik tuh, balik ke Bandung. Kan mereka mah udah di Jakarta, tiap balik ke Bandung, "Man, si Teria teh foto euy." Ya nah, keur budak leutik gitu. Ki karena kecil mah keur murang kali mah nya. Foto gitu. Terus si Kara itu yang foto. Dia yang ngatur, "Man, coba ke situ." Itu di sepeda. Jadi dia yang pengarah gayanya itu dia gitu. Udah. Ternyata diam-diam mah si Teria teh dimasukin ini Juaraan cover boy ini mode menjalani mode. Gua kan enggak tahu kan. Pas masuk semifinalis dan gua tuh sebenarnya masuk final. Masuk semifinalis, cewek-cewek teman-teman cewek-cewek gua gitu, teman cewek di kelas teh. Kan yang punya ginian pasti cewek lah ya, majalah mode gitu kan. Tiba-tiba tuh pas aing asup tuh cie. Apaan kan kalau di film-film jadul dulu kan gitu tuh Wak, bahasa nanti. Kamu itu masuk ke ini? Kayak gitu tuh Wak. Iya sih deh. Enggak, gue yang nanya. Oh. Kenapa lu cie? Gue bilang gitu kan. Iya, yang cover boy. Ruas eh. Cover boy apa? Cuman deh. Ditinggalikan iu. Atur ruas. Wah. Marah gue. Lah lain seneng. Enggak, gue marah karena apa ya, kalau gue tuh dulu kan seneng sepeda, pencaksilat, basket, renang. Jadi apa sih yang laki lah gitu, ngerti gak? Ini tuh kan penggambaran tuh cowok yang sok gaya, yang make up dan sebagainya. Nah gue tuh marah saat itu. Waktu tuh marah. Gue Teria datang hari Sabtu dari Jakarta. Aing ngambek. Teria tuh maksudnya apa? Wuh. Ya udah nggak apa-apa, Teria santai aja. Oh udah nggak apa-apa, tuh lagi gini. Wah, terus tiba-tiba ternyata Teria tuh udah punya senjata, kan dia di Gadis tuh. Ini kan mode. Dia gua cocot, udah stop, gua rada-rada, dia langsung, "Man, tuh si Mbak Ain, tuh pengarah gaya Gadis, majalah Gadis. Tuh si Mbak Ain pengen kamu difoto. Wah, foto, waduk lah, Ain teh. Mau difoto kamu, tahu nggak bayarannya berapa? Wah, 300.000, anjir 300.000, cuma di itu tuh ya, 300.000 saat tahun 80 berapa? Sekarang berapa? Ada berapa ya? 10 juta kali ya?
Ada kali 10 juta kali. Gede tuh. Yang gede gua masih SMP gitu. Ke SMA gitu kan. Oh, saat itu mah tidak ada barang mari. Oh, langsung wew gitu dong. Ya kalau gitu mah fotonya yang bagus dari kemarin. Gua gitu. Langsung cabut ke Jakarta, difoto dapat 300.000. Wah, itu gua pulang ke Bandung, gua beli sepatu, tas, jaket segala macam, pokoknya harus semua. Dari situ gua mikir ternyata oke juga ya di foto. Jadi we orang tuh di foto terus ku gadis. Jadi guys sekarang mah jadi kalau di jalan tiba-tiba ada yang bawa kamera, gaya we heula. Karena siapa tahu tiba-tiba iya. Jadi cover boy. Kang Warman aja berawal dari kecelakaan katanya. Nih kalau ini naon? Ya ini mah kan perjalanan gua kan. Nah itu yang kiri itu kan kiri at itu ya kiri atasnya. Nah itu ya itu kan tapi itu mah udah UI sih ya. Udah di UI yang sih. Kiri pisan itu teh. Udah kuliah di UI itu. Itu gua tahu itu yang di itu. Tebet tuh berarti udah di UI. Oh, sampai apel tempat masih. Tapi ya, aku tuh paling mes tuh karena jujur enggak guys, kalian yang ada di sini, Warman tuh mau dipakein apa aja cocok ya? Emang model bener. Model mah di kuku mahage halus. Bener enggak sok? Apalagi terus aku paling sukanya itu adalah waktu ketika pas wa memberanikan diri ngetransisi dari gigi ke project Arana itu salut aku angkat topi sih karena bikin kejutannya tuh benar-benar ngagetin orang semua. Yang masa sih? Gue sih nggak merasa. Ya kan gua mah tuh dengan ngejalanin nungkul. Kita kan mungkin yang benar-benar selain udah dikasih dengan rasa nostalgia lagu gigi yang masih tetap nyanyi sampai sekarang, tiba-tiba gua keluar gitu aja, berani potong rambut, berani gaya stylish kayak gitu jadi beda pisan. Oh gitunya. Ya alhamdulillah. Tapi Arana project masih. Ya ini insya Allah tahun ini mau keluar EP nih. Nah guys, EP apa itu? Ya kemarin sih katanya mau bikin Buyung EP ya biar agak jamu. Aing bae aing can connect bro. Aingnya. Tak EP itu kan berarti seberapa lagu, Wak? Antara 5 dan 6. Sekarang udah 5 sih udah tinggal dibungkus. Tapi kemarin tuh masih rapat meeting sama teman-teman di Trinity. Gimana kalau 6 gitu? Boleh enggak sih ada lagu yang kayak begini belum ada nih nuansanya gitu. Oh, oke lah. Banyak, jadi ada BM banyak mau tapi gitu. Tapi kemarin ya betul. Tapi kemarin sih tapi 5 juga enggak apa-apalah gitu. Jadi ya antara 5 atau 6 lah. Kan gua bilang udah dibungkus, berarti ini prosesnya udah berapa lama gua bikin? Oh, lumayan sih. Udah 4 bulanan ya. 4 bulanan dah. Mulai mau dirilis kapan belum ada kepikiran? Bulannya. Sekarang tuh bulan apa sih? Februari apa nih ininya? Februari. Ya Tengah. Pertengahan bulan tengah. Tuh guys, pokoknya pertengahan bulan, pertengahan tahun. Iya benar, pertengahan tahun di bulan ini di kumanya dari satu tahun pertengahan, ke depan ada pertengahan tahun namanya. Iya, betul. Ya, pertengahan tahun. Pokoknya bener. Di pertengahan tahun ini ya. Ada EP. Musisi yang terlibat di EP-nya, Pak? Produser sih ada Avery, termasuk komposer juga gitu kan. Tapi di situ juga ada Kamga kemarin tuh. Fresh lagi cuman nih itu pasti. Kamga gua ada iya. Oh, Mala. Ada satu lagu juga Mala INR-nya Trinity. Mala, Mala. Nanti Numata. Gitu. Ya, berarti kita doakan semoga EP-nya aku enggak sabar sih, Pak. Apalagi tadi kan sebelum pas di off the record ngejelasin kalau yang bikinnya siapa, jadi penasaran. Bener. Nah, jadi buat kalian yang penasaran ditunggu di pertengahan tahun. Nah, kalau ini apa, Pak? Oh, ini sih jadi setiap bulan puasa. Nah, bener. Ya. Yang di TV kan? Tadinya di TV, tapi sekarang di channel YouTube gua. Oh, gitu. Yang net ya, bala kan? Iya, bukan. Sebelum net itu Antv. Jadi waktu dulu tuh si Pete tuh ngobrol sama gua, Dani Pete, si Om Dani, Om Pete, itu manajer gigi yang dulu, itu ngobrol sama gua, man. Lu perhatiin nggak di bulan puasa kalau mau maghrib, mau azan? Yang muncul kultum itu pasti ustad, iya kan? Pasti ustad kan, bener nggak? Iya benar. Pasti ustad gitu kan. Gimana kalau lu yang ngomong, tapi bukan kultum, gua kan bukan ustad, tapi kata-kata bijak atau cerita yang bagus, cerita yang menginspirasi dengan style lu, nggak usah lu pakai jadi gamis, lu pakai kopea, nggak usah. Ayo aja, siapa yang menerima? Gua bilang, Vivi. Ternyata ngobrol-ngobrol, Antv mau saat itu. Antv kan dulu wow keren. Iya kan? Iya dong. Iya kan? Kan TV remaja dulu kan? Ya. Kan emang TV remaja, bener-bener TV remaja. anak-anak ya sekarang mah Gen Z lah gitu kayak gitu. Diterima karena dia sama lah gitu. Si ininya tuh sama dengan visi misi sama. Meledak sih.
nggak nyangka meledak. Jadi mungkin orang pada saat itu, aduh, kalau lihat Ustad mah geus biasa gitu kan, yeah, mau azan teh tiba-tiba iya naon si Arman ngapain gitu. Tapi ternyata memang kata-katanya bagus, kata-kata beliau misalnya cerita di dalam hadis Nabi atau cerita yang inspirasional dan sebagainya, naik, bener-bener naik, iklan masuk banyak banget. Itu diperpanjang sama Antv itu sampai berapa kali puasa. Nah setelah itu baru Net TV. Ya, zaman dulu kan di situ kan udah ada itu internet TV. Nah setelah itu akhirnya berkembang ya di YouTube channel aja gitu. Oh sekarang teh berarti YouTube tahun channel. 2024 di bulan puasa di YouTube channel akan ada, diadakan dan lagi. Ternyata gue baru ngeh. Jadi ketika itu gue sekalian nyambung juga dengan ngobrol podcast gini dengan Ustad. Oh. Nah insya Allah nih puasa sekarang itu kan tahun ketiga curhat itu curhatan bareng Ustad. Si sponsor itu udah 3 tahun. Oh. Jadi adanya padahal gue tuh enggak sama anak tuh cuman yuk bikin konten aja lah yuk gitu. Tiba-tiba tuh gue disponsorin sama A gitu ya. Tiba-tiba tahun kedua lagi dong bikin alhamdulillah gitu kan. Bikin lagi. Tahun ketiga ini baru selesai kemarin juga. Lagi dong si Kang Arman bikin lagi curhat. Udah 3 tahun berturut-turut alhamdulillah. Jadi nih kalau yang enggak sabar nunggu lagi Kang Arman karena identik pisan, karena aku waktu itu kan taunya teh yang di net. Tapi itu identik pisan sajan. Ya. Nah, itu juga net tuh kan Tama minta ke gua. Bro, gini-gini. Siap, Bro. Gua bilang gitu kan. Main. Ternyata katanya iklannya tuh tinggi banget gitu. Ya waktu di net tuh. Yang langsung Tama suruh gua azan teh gini kan. Ya, azan. Dari situ langsung azan. Tah itu mah gratis tapi azan. Itu ngona tuh emangnya enggak azan meta duit. Iya, masa azan diduitin be. Parah be. Parah lu. Parah. Maunya azan meta duit lu. Aing mah kacau sih om. Pokoknya parah. Siapa tahu mata duitan sih. Kocok sih. Ajan nyuruh sholat bukan nyuruh iya, minta, bukan duit. Minta duit. Wih, si bebe mah. Diam-diam ngomongnya parah. Jadi kayak biasanya di Stereo Vibes ini akan ada jamming di mana Mas Bebe memberikan chord, beberapa chord. Yoi. Lalu kita harus membuat lagu secara dadakan. Kemarin tuh beberapa rame wa di TikTok si Sugan wenya lagu ini tiba-tiba meledaknya. Iya, tiba meledak. Karek duitna aya. Iya, itu baru. Itu baru, masuk, baru itu baru masuk. Namanya tuh ilmu padi, ilmu namanya. Saya kan ilmu gigi. Ilmu oh iya salah. Salah. Jadi mulai sekarang jangan lupa ilmu gigi, guys, ya. Hilang satu tumbuh seribu kan gigi gitu. Coplok ada lagi, ada coplok lagi. Ada lagi. Masih aki-aki mentu aing diganti. Oke, kalau gitu siap. Oke. Okay. Temanya, terus temanya kira-kira apa? Terserah, lu aja yang punya acara kan. Oke, okay, temanya gini aja deh. Apa? Ini ngebet, lu suka ngebet nggak? Ngebet, ngebet pacaran ya? Iya, iya itu. Ya udah, yang ada di kepala langsung. Ngebet pacaran ya? Iya. Bukan ngebet mau masuk ke kamar mandi kan? Bukan, bukan itu beda, bukan, sama beda. Sama. Mules itu mah. Mules maksudnya. Oke, oke. Okay, okay. Ngebet pacaran, kayak hela tuh mikir hela sekali. Iya. Ngebet pacaran, oke. Okay, siap, siap. Ini juga. Siap, siap. Lain ke Sri Lanka pacaran saya soalnya. Oh gitu. Iya, saya mau bersuami istri ya. Ya. Okay. Ya, oke. Okay. Terus saya nanti gitu mana nih? Entar. Oh, oke. Okay, okay. Siap. Siap. Oke okay lah. Siap. Sok. 1, 2, 3, 4. Yo. Alarm berbunyi. Kulihat pukul 7. Nona. Cuk dapat kabar darimu. Ku beregas cuk bertemu. Refnya apa? Refnya bikin. Jangan nunggu besok kalau kamu mau. Jangan tunggu apa lagi, buang waktu kan maunya buru. TikTok naik. TikTok FYP, FYP, FYP. Kalau udah sampai FYP naik, kita ke Trinity jadiin. Lintas generasi itu. Kapan kolab lagi saya bangga sama collab atau sama Arana Project sama Iki. Amin, semoga viral. Amin, ya Allah, ya amin. Terakhir, harapan dan juga doa untuk musik Indonesia kedepannya seperti apa, apalagi dengan tadi harapan kita yang kita pengenin tuh musik tuh sampai sejauh mana, kumaha? Okay. Gue sih yang lagi hangat aja ya. Gue mah seperti kayak kemarin ya, 1, 2, 3 calon capres dan cawapres, Gigi dan saya tidak menerima. Hapunten, punten bisa, karena udahlah musisi mah netral aja saya mah gitu ya.
Nah ini juga sama nih, yang lagi ramai nih sekarang di dunia musik. Apa tuh? Antara mau direct licensing oh, dan iya, dan sebagainya ya. Iya benar. Gue berdoa ya, gue berdoa apapun, karena gue kemarin ngobrol ke pihak sana, pihak sini gitu ya. Gue tetap berada di tengah. Di tengah tuh yang berpikir bahwa insya Allah musik Indonesia semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ide-ide dari teman-teman gue yang kanan maupun yang kiri, yang tengah, atas, belakang, itu semuanya bagus. Tapi mudah-mudahan itu terlaksana dengan hukum dan garis yang ada di Indonesia. Karena kalau misalnya gontok-gontokan kanan-kiri, semua juga punya ide bagus, bener gak? Ya sih. Tapi kan kalau ide bagus semuanya dijalanin tanpa ada relnya, rel kereta apinya, ya berantakan juga gitu kan. Nah, jadi buat gua, semoga persoalan yang sekarang ini sedang merebak, dan ketika nanti presiden yang baru, memang sekarang perhitungan belum selesai, tapi siapapun presiden yang nanti akan menjadi presiden, pemerintahannya bisa mengakomodir ide yang terbaik untuk musik Indonesia. Betul sih. Karena aduh tolong dong, itu udah berpuluh-puluh tahun, masa musik Indonesia masih seperti betul ini. Betul banget, apalagi naikin budayanya juga ya. Betul, wanya, gitu ya. Kayak lu, gua, alhamdulillah kita tuh aktif main off air. Off air. Oke, lu nyiptain lagu, gua nyiptain lagu, tapi kan kita juga aktif off air. Coba kita pikirin, ada pencipta lagu yang dia bukan penyanyi, dia betul-betul komposer, lagunya dinyanyiin setiap detik, di kawinan lah, di mana dan sebagainya, tapi dia masih ngontrak rumahnya. Nah, jangan sampai ya, seperti apalagi itu. Apalagi yang miris itu adalah lagunya udah booming, orang tahu semua lagunya, tapi ketika ditanya siapa yang nyiptain, enggak tahu orangnya tahu siapa. Nah, mungkin nanti mah harus kita tuh harus adalah ya sedikit untuk bisa lebih aware ke mereka-mereka. Ini sedikit aja ya, pelajaran ya. Ini mumpung gue dapet nih di podcast lu ya. Lu yang nonton pastikan anak-anak yang lebih bawah umurnya dari gue. Bahwa sebuah karya tuh memang harus dihargai gitu. Jadi dulu ya, teman gue kebetulan anak LMK itu ke Jepang studi banding dengan LMK sana. Pas dia masuk gedung LMKN-nya sana, itu tiba-tiba ada yang antri panjang banget di depan gedung LMK-nya. Dia nanya ke si orang Jepang, itu apa? Terus si orang Jepang itu nanya, berbicara gitu ya, menjawab, itu adalah WO dan IO. Yang mengurus lagu apa aja di perkawinan Rizky dan Malini, lagunya apa aja, itu bayar. Benar. Nah, lu bayangin kalau Indonesia seperti itu, gue yakin semuanya akan sejahtera semua komposer yang ada di Indonesia. Jadi ke mental kita sebagai WO, IO, dan misalnya yang nikah, lu yang punya acara itu, please harus bantu LMK atau LMKN atau apapun itu, lu daftar deh lagu-lagu ya yang akan itu kan, karena itu mental. Kalau menurut gue masalah kan, mental. Maksudnya kan sampai sekarang tuh masih abu-abu nih, wah kayak misalkan memang katanya seharusnya memang dari pihak WO yang memang ngedaftarin lah atau apa. Cuman kan kita nggak tahu nih, kalau misalkan dari si artisnya kita mikirnya sudah beres atau enggak. Cuman kan kita nggak pernah tahu nih rangkaian dari merekanya itu sudah benar atau belum atau enggak. Kalau menurut gue ini bukan masalah apa-apa, masalah mental. Ketika mental itu sudah, oh iya ya, gua kan make kotak ini, ya gua harus bayar dong. Kan bayarnya juga gak 100% Ki. Iya, paling cuma berapa persen kecil banget gitu. Enggak 100% kok. Bayarnya juga kecil tapi banget itu gitu. Hak, gitu. Tapi ya, itu kan mental. Mental ketika lu membawa sesuatu yang bukan milik lu, oh ini ada bayarannya nih, ini ada sewanya. Nah, itu mental itu. Kayak sekarang nih ya, Indonesia tuh akan sangat, sorry ini gua rada outside dan rada besar. Alhamdulillah udah ada MRT, udah ada busway, udah apa segala macam. Itu kan mental Indonesia dari zaman dulu itu sudah terbiasa pakai motor itu murah dan bisa kemana-mana. Bagaimana caranya untuk orang transisi masuk ke angkutan kota itu, transisi itu sangat susah. Bagaimana kita harus bisa seperti orang New York atau Jepang atau London yang males lu punya mobil atau motor karena mahal, mendingan juga angkot. Nah, itu mental itu yang susah. Sama dengan royalti, mental untuk dari teman-teman WO, EIO, promotor, kita-kita dan sebagainya, apapun, siapapun lah yang menggunakan lagu itu, mentalnya tuh adalah, oh iya ini tuh yang orang lain loh. Dia tuh menciptakan tuh tidak gampang ya,
bayar nih segini gitu. Tapi kan alhamdulillah untungnya sekarang banyak banget musisi-musisi senior juga yang sedang mempermasalahkan ini. Maksudnya lagi cari solusi kan ya. Ya betul, betul. Ya harapannya semoga semakin membaik. Amin. Terus juga project UA EP semoga lancar. Amin. Sabar Allah, nanti Allah, nungguin amin. Projectnya keluar. Gue tuh pengen duet sama lu ya. Ntar ya. Ini kan kayak lamun viral lah. Setelah gue, ini ya. Ini lamun... ini yang benar-benar dipersiapkan. Oh gitu. Ayo wa, mau ya. Mau gimana guys. Oh aku sih pengen pisan Terus musiknya nukar sekarang itu ya, refresh-nya. Iya. Wah mantap. Tuh mungkin anu-anu mungkin daing gitu bisa nih. Kita yang ngehaluang aja. Kita yang ngehaluang aja. Oke kalau gitu minta tepuk tangannya buat semuanya untuk Wa Arman Maulana. Terima kasih sudah nge-share edukasi tentang musik, perjalanan semuanya. Jadi buat kalian semua jangan lupa di like, di share dan juga di komen. Dan jangan lupa juga main-main ke YouTube-nya Wa Arman, karena saya juga pernah main-main. Nanti juga kita katanya mau murang kali pernah kan, murang kali di riset sampai dalam saya di sana. Pokoknya terima kasih buat semuanya. Sampai berjumpa kembali di Stereo Vibes episode selanjutnya. Thank you. Ajar. Oh iya tenu. No.